Hey, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so good morning class, how are you today? Good morning. How are you? I'm doing well, thank you for asking. Anyway, for today's class, we will learn another English material. Materi kita ini masih materi bahasa Inggris yang akan melanjutkan materi kemarin. Materi kemarin itu kita belajar tentang kata kerja aktif. Ada yang tahu kata kerja satu? Sebut saja satu kata kerja dalam bahasa Inggris. Run. Kill, please leave the prayer. Before we study, let's pray together. Pray again. Thank you. Now, we'll check the list first. Saya akan absen dulu. Kita sekarang karena lagi masa pandemi ya. Terima kasih kalian selalu menggunakan masker. Saya cek dulu listnya. Pertama, nah, seperti biasa, when I call your name, ketika saya panggil namanya, saya minta kalian menyebutkan satu kata kerja apapun dalam bahasa Inggris. Bisa? Good. Start from tanah dua. Eat. Good. So, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Eagle lives on wetland. They mostly live in trees in wetland areas. Siapa itu? Dan dari video tersebut kira-kira video tersebut menceritakan tentang apa? Eagle. What is eagle? Bird. Red and bird. Nah, dari video tersebut apa info yang bisa kalian dapatkan? Eagle can fly between 3 to 4 hours. Okay, eagle can fly between 3 to 4 hours. Good. Artinya? Elang bisa terbang dari 3 sampai 4 jam. Okay, itu info dari sana. Ada yang lain infonya? Satu lagi deh. Pasti juga gak apa-apa. Yang bisa kalian dapatkan. Thank you. Jawab. Mata yang memiliki elang sangat tajam. Mata yang memiliki elang sangat tajam. Good. Apa lagi satu lagi deh? Cepet. Tentang. Apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Penjelasan tentang apa? Sayapnya kuat. Oke, itu adalah video tentang penjelasan elang dalam bahasa Inggris. Dan di dalam bahasa Inggris, ketika ada penjelasan yang secara umum seperti itu disebutnya dengan report text. Apakah ada yang mengetahui apa itu report text? Anda pun pernah belajar di SMP. Report text masih ingat tak? Ingat. Okay. Tapi kebayang tak report text itu yang kayak tadi? Jadi report text itu menjelaskan sesuatu secara umum. Kalau deskriptif, anda mesti ingat deskriptif. Nah, lebih spesifik dan di satu saja misalnya. Saya akan menjelaskan check-up. Itu deskriptif, karena saya menjelaskan satu saja, tidak umum. Tapi ketika saya menjelaskan manusia, itu report atau deskriptif? Report. Karena saya menjelaskan secara umum, secara semua. Itu disebut report. Oke. Lalu menggunakan passive voice. Apa itu passive voice?
kalimat ya? Ada di Di Juli. Oke. Dan pada dasar pasif voice itu adalah awalan di. Misalnya, kalau aktif voice kan awalan mood. Misalnya, saya mengajar kalian. Itu kalimat aktifnya. Tapi yang menjadi pasifnya, kalian diajari saya. Itu dalam bahasa nanti kita akan belajar tersebut. Lalu, general classification. Jadi, general classification itu diklasifikasikan secara umum. Language speaker dari si report text. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sini. Saya punya video buat kalian lagi. Tolong kalian perhatikan dan kalian coba kira-kira materi selanjutnya kita akan okay. Mengapa harus kapan menggunakan passive voice dan
Kenapa kamu mau surprise? Start from the girls. You ready? Yes. Okay. Girls. Ini ke depan aja di sini nggak apa-apa. Ini nanti di. Girls, silakan. Apa sih passive voice? Kapan dan mengapa? Passive voice itu kalimat pasif. Good. Terus when we use passive voice itu when you don't want to say or what did the action atau what you don't who did the action. You don't know who did the action. Yang ketiga, the object as the most important is the most. The most important part of sentence. Sure, no question? No. Emang ya? Emang ya? Jadi kalau kalian mengikuti yang 5 step ini, 6 dengan menambahkan guys dan tanpa bayar ini seperti itu. Jadi 5 pun cukup. Kalian pasti bisa melompat aktif dan jadi pasif. Di sini saya punya LKPD. Jadi kalian mengerjakan, silakan buka LKPD 1. Lembar kerja 1. Bagaimana sih cara membuat kalimat passive voice? Saya minta kalian kan sudah bisa bikin kalimat aktif ya. You have already learned how to make an active sentence. Active sentence itu kalimat itu harus memiliki apa aja? Subject, verb, Object. Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif, sorry, kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang kedua, silakan kerjakan LKPD yang kedua. Pilih saja di antara tiga tersebut. Mau yang grup satu, grup dua, grup tiga. Jatuh kepada Livia. Yeay. 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 Yeay.
Joe. Next class. Thank you.